الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله إياكم. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah. Kita di pembahasan Tauhid Rububiyah, yani Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini Tauhid Rububiyah. Dan di dalam pembahasan Tauhid Rububiyah ini, beliau membawakan beberapa poin pembahasan atau faedah, faedah yang diambil dari Tauhid Rububiyah ini. Di antara yang pertama, itu judul-judul itu antum kasih nomor itu. Yang pertama, Al-Mushrikuna lam yunazi'u fi Tauhid Rububiyah. Yang pertama, kasih nomor. Yani orang-orang musyrik tidak menentang, tidak mengingkari Tauhid Rububiyah. Mengakui yani Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Dan itu sudah kita bahas, di mana Malik membawakan beberapa dalil terkait masalah itu. Yang kedua, pembahasan yang sudah kita bahas, faedah tentang Tauhid Rububiyah, yakni i'tiqadul musyrikin anna alihatahum yutawassalu biha ila Allah la annaha takhluqu wa tarzuqu. Orang-orang musyrik meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, baik itu kuburan-kuburan keramat ataupun pohon-pohon yang dikeramatkan atau berhala-berhala berupa patung-patung yang mereka ibadahi selain Allah, itu mereka meyakini bahwa semua sesembahan-sembahan tersebut yutawassalu biha ila Allah, menjadi wasilah dengannya kepada Allah. La annaha takhluqu wa tarzuqu. Tidak berkeyakinan bahwa berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah itu menciptakan atau memberi rezeki. Ya. Jadi tujuan mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, tujuannya adalah dalam rangka untuk tawassul. Oleh karena itu kita akan bahas sedikit tentang tawassul, dan ini sudah kita bahas pembahasan ini. Tapi tambahan pembahasan malam ini kita tambahkan sedikit tentang tawassul, jemaah. Tawassul memang ada dalam syariat. Dan justru orang-orang yang terjerumus kepada kesesatan dalam tawassul pun kesalahan dalam memahami ayat di surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat kepada Allah. Nah, yang dimaksud carilah wasilah oleh ayat ini, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, tidak ada yang menafsirkan wasilah di sini adalah kuburan orang saleh, kuburan wali atau wali yang sudah mati. Tidak ada satupun penafsiran dalam semua kitab tafsir. Yang ada maksud tawassul dalam ayat ini, yakni sebagaimana Qatadah rahimahullah mengatakan, wabtagu ilaihil wasilah ay taqarabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Itu maknanya. Kata Qatadah, tawassalu, bertawassullah, yakni yang dimaksud oleh ayat, yakni taqarabu ilaihi, mendekatlah, bertaqarublah kepada Allah, bita'atihi, dengan melakukan ketaatan. Nah, sekarang kita ngaji seperti ini, ini kita sedang bertawassul kepada Allah. Untuk apa? Untuk supaya kita dekat dengan Allah. Tawassul dengan ketaatan, wal amali bima yurdihi, dan dengan amal yang diridhai oleh Allah. Nah, itu makna tawassul yang benar. Jadi tawassul kita itu kepada Allah dengan tahajud, dengan duha, dengan sedekah, dengan menuntut ilmu, dengan berbakti kepada orang tua. Bukan dengan datang ke kubur-kubur wali tawassul.
Justru tawasul-tawasul yang seperti itu nanti, itu ada dua. Pertama, tawasul yang masyru' seperti ini, yakni mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan ketaatan dan amal yang diridhai oleh Allah. Nah, yang kedua, tawasul itu tawasul yang mamnu', tawasul yang apa namanya, tawasul yang terlarang. Jadi kita bagi dua dulu ya, tawasul tanqasimu ila qismain. Al-qismul awwal at-tawasul al-masyru', tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan yaitu taqarrub al-'abdi ila Allah biwasilatin, itu seorang hamba bertaqarrub kepada Allah dengan perantara-perantara yang waradat fil kitabi awis sunnah. Tawasul dengan perkara-perkara yang ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ala sabilil misal, di antaranya sebagai contoh, yang pertama tawasul bi asma'illahi wa sifatihi. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Dalam berdoa misalnya cuma ya, kita doa dengan menyebut nama dan sifat Allah, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, ini disyariatkan. Bahkan itu diantara sebab diijabahnya doa, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 180 dalilnya. Allah Ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah. Dari mana penerjemahan hanya milik Allah? Dari didahulukannya objek walillahi, kan harusnya al asmaul husna lillah, harusnya itu gitu susunannya, yang seharusnya itu gitu. Nah, yang seharusnya diakhirkan kok diawalkan, ini memiliki faedah pengkhususan, pembatasan, yakni hanya milik Allah lah al asmaul husna. Lalu fad'uhu biha, kata Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan asmaul husna itu. Lah sekarang, mana dalil yang menunjukkan bertawasul dengan sifat-sifatnya? Juga dari ayat ini dalilnya, karena pendalilannya adalah di dalam nama itu terkandung apa? Di dalam nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar itu mengandung apa? Sifat. Maka berarti bertawasul dengan sifat sebagaimana dalam ayat ini dalilnya, karena di dalam nama Allah mengandung sifat. Maka sering kita lihat dalam hadis-hadis ya, Nabi SAW bertawassul dalam doanya. Seperti dalam hadis yang sahih disebutkan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun. Nabi kalau datang perkara yang membuat beliau susah, itu beliau membaca doa ya hayyu ya qayyum birahmatika. Nah, ini dia. Birahmatika astagithu. Ya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagithu. Wahai, disebut ini, dipanggil namanya Allah, namanya al-hayyu. Ya hayyu. Cuman kalau pakai ya, ya enggak boleh pakai al. Ya al-hayyu enggak boleh. Kecuali Allah. Kalau Allah ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panggil gitu. Selain itu enggak boleh alnya dibaca. Nama Allah Al-Hayyu, kalau dipanggil ya Hayyunya saja. Ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai ya Allah, zat yang memiliki nama Al-Hayyu, yang mengandung makna yang maha hidup yang sempurna. Ini luar biasa jemaah ya. Maka di antara sebab-sebab diijabahnya doa ketika seseorang berdoa dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah. Misalnya ada seorang sahabat pernah doa dalam solat dan dia terdengar doa itu oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini membaca doa. Dia membaca doa, minum dulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Nah, sahabat itu baca doa seperti itu. Lalu Nabi mendengar dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya,
Kata Nabi SAW, tadruna bima da'a. Kalian tahu tidak, kata Nabi, dengan apa dia telah berdoa kepada Allah? Yang ditawasul kepada apa dia berdoa kepada Allah, itu maknanya. Dengan apa, yakni tawasul dengan apa dia doa kepada Allah barusan. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini adab cuma ya. Kalau kita enggak tahu dalam urusan agama, dalam urusan hal-hal ghaib, kita mengatakan Allahu a'lam. Kalau Rasul sudah meninggal, enggak boleh pakai wa Rasuluhu a'lam. Kalau sahabat kan Rasulnya masih hidup. Kalau sekarang kita cukup wallahu a'lam saja. Dan Allahu a'lam hanya dalam masalah agama, masalah akhirat, masalah ghaib. Adapun masalah dunia enggak perlu kita pakai wallahu a'lam. Cara membuat nasi rawon, gimana? Cara membuat nasi rawon, enggak tahu wallahu a'lam. Enggak perlu nasi rawon, enggak tahu saja sudah cukup. Urusan agama, urusan akhirat baru katakan wallahu a'lam. Lalu kata Nabi SAW, beliau bersabda, laqad da'allaha bismihil a'zam. Kata Nabi, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada nama Allah yang agung. Yani asmaullahil a'zam. Jadi nama Allah itu ada dua. Ada nama Allah yang a'zam, ada nama Allah yang husna. Nah, ulama khilaf beda pendapat apa saja nama-nama yang a'zam. Ada kulli hal di antaranya yang mengatakan katanya al-hayyu al-qayyum itu nama Allah yang a'zam. Ada lagi nama Allah yang a'zam ya Allah itu sendiri. Ya. Ada lagi mengatakan seluruh nama yang husna itu yang a'zam. Ya. Pokoknya khilaf dalam masalah ini. Yang jelas kata Nabi, dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang agung, bertawassul dengan nama Allah yang a'zam, yang paling agung dia. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa la idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau doa dengan nama-nama itu akan diijabah doanya, kalau minta dengan nama-nama tadi Allah akan beri permintaannya. Jadi di antara sebab diijabahnya doa adalah dengan tawassul ketika doa dengan nama dan sifat-sifat Allah, khususnya yang tadi itu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ini sifat. Lakal hamdu. La ilaha illa ant. Oh, luar biasa kalau sudah kalimat tauhid. Ini agung. Lalu Al-Mannan, nama Allah Al-Mannan. Badi'as samawati wal ard, ini sifat Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Badi'as samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum. Ini nama-nama Allah. Lalu ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ini sifat Allah. Nah, setelah itu baru minta. Minta, minta rezeki, minta, utamakan minta hidayah, minta keselamatan al afiyah fid dunya wal akhirah, minta surga, minta hindarkan dijauhkan dari neraka dan seterusnya. Baru yang terakhir-terakhir minta jodoh, minta rezeki, minta anak keturunan, ya, silakan. Nah, ini di antara sebab doa diijabah. Jadi berdoa dengan tawassul nama dan sifat terdapat di dalam hadis-hadis disebutkan selain dari Al-Qur'an. Sebagaimana tadi juga Nabi doanya apa? Ketika datang perkara yang membuat beliau susah. Maka di antara doa susah kesusahan itu sangat banyak sekali. Di antara salah satunya yang Nabi bertawassul dengan sifat-sifat Allah yaitu dengan Nabi mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagif, yakni tawassul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dalam berdoa dengan orang saleh. Maknanya doanya orang saleh. Ya. Sebagaimana di zaman Rasul terjadi, banyak sahabat atau ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Nah, ini boleh. Dengan syarat tentu orang soleh ini masih hidup dan orang soleh ini hadir ada di hadapan kita, atau lewat telepon itu sama, hadir di hadapan kita. Adapun kalau orang solehnya tidak hadir di hadapan kita dan tidak lewat telepon, yakni kita ngomong di sini di Pasuruan, orang solehnya di Medan misalnya, wahai mbah, wahai syekh, wahai kiai, tolong. Nah, ini kalau sudah gitu sudah enggak boleh, itu termasuk bentuk-bentuk kesia-siaan. Ya, kalau meyakini orang soleh ini mampu untuk mendengar, sudah syirik berarti dalam rububiyah. Ya. Kalau diyakini orang soleh itu mampu mendengar walaupun dia jauh di Medan,
Kita di Pasuruan misalnya, lain lagi kalau telepon, wahai Syekh tolong doakan saya, ini saya begini begini ada hajat. Itu baru boleh. Walaupun sebagian ulama memakruhkan. Ya, sebagian ulama memakruhkan. Yang ini lebih afdal untuk berdoa sendiri. Sebagaimana, taib, mana dasarnya ya ikhwan? Dasar ulama minta doa, minta didoakan orang saleh hukumnya makruh. Mana dasar dalilnya? Makruhnya minta diruqyah. Ya, al-istirqa minta diruqyah hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ada 70 ribu umat Islam, umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara mereka itu yang memiliki sifat, empat sifat. Pertama, layak tawun, yang tidak minta diobati dengan pengobatan kain, besi panas dibakar. Yang kedua, wala yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Nah, dari dalil ini, kan ruqyah itu hakikatnya doa. Minta diruqyah itu hakikatnya minta didoakan. Oleh karena itu, minta didoakan ada ulama yang memakruhkannya. Ini lebih afdal tidak. Namun, yang rajul alam hukumnya boleh. Boleh ya, bukan dianjurkan. Boleh. Kalau berdoa, tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, itu namanya disunahkan. Karena ada perintah. Ya. Namun, berdoa meminta didoakan oleh orang soleh, ini hukumnya boleh saja. Karena ada memang dalil yang menunjukkan Nabi memerintahkan, seperti kepada Umar bin Al-Khattab, ketika Nabi memerintahkan kepada Umar, ya Umar, kata Nabi, akan muncul, akan datang kepada kalian seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, nanti kalau ketemu mintalah untuk dimohonkan ampun oleh dia. Ini menunjukkan bolehnya, ya. Karena Nabi dalam hadisnya seolah yakni melarang meminta ruqyah itu karena tidak memiliki keutamaan nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu yang ketiga apa? Wala ia tatayyarun, dan tidak bertatayyur, tidak suka tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial terhadap perkara yang dia lihat, yang dia dengar, terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya, menganggap sial atau menganggap atau merasa optimis dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya. Jadi menetapkan sebab terhadap sebuah peristiwa yang tidak ada hubungannya, baik oleh syariat ataupun oleh yakni akal atau secara kauni, tidak ada hubungan sebab. Seperti gara-gara celaka karena hari Rabu, akan sial karena nomor sekian, itu tatayyur. Baik. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Bertawassul dengan amal soleh. Ini dalilnya seperti tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Nah, untuk selamat dari pintu gua, yakni batu besar yang menutupi mulut gua, itu dia bisa keluar bagaimana? Dengan bertawassul masing-masing kepada Allah, berdoa minta dibukakan pintu, diselamatkan dari kesulitan dengan bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Ini dibolehkan. Nah, adapun yang kedua, tawassul yang mamnu, tawassul yang terlarang, yakni segala bentuk tawassul taqarrub kepada Allah yang lam yasbut fil kitab wala fi sahih sunnah ya, annahu wasilah. Yani seorang hamba bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang tidak ada dasarnya dalam Quran, dalam sunnah, bahwa dia adalah wasilah atau perantara untuk taqarrub kepada Allah. Dan ini ada dua hukum, ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Yang syirik seperti bertawassul kepada orang-orang yang telah mati sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Yang kedua, yang bid'ah contohnya tawassul dengan keagungan orang-orang saleh, para nabi, para wali. Ya. Yani bukan, yani bertawassul dengan keagungannya. Bukan dengan orang, dengan keagungannya saja. Seperti dengan mengatakan Allahumma bijahi Muhammad. Ya. Itu termasuk tawassul yang bid'ah, tidak sampai syirik dia. Yani ya Allah, dengan melalui keagungan Nabi Muhammad. Ya, tawassul dengan jahnya Nabi, kebesaran Nabi. Ya. Termasuk tawassul-tawassul yang lafadznya Allah ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah ya Rabb
dengan perantara Al-Mustafa. Ini termasuk tawasul-tawasul yang bid'ah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wa ya wasi'al karumi. Dia minta kepada Allah, wahai ya wasi'al karumi. Itu terdapat ya di dalam qasidah burda yang dibaca setiap merayakan maulid. Dibacanya oleh kaum muslimin, dinyanyikannya dengan berbagai irama nyanyian, yang itu isinya diantaranya, yang tidak seluruhnya, diantaranya lalu mengandung hal-hal yang sanjungan pujian kepada Nabi yang berlebihan yang dilarang. Ada lafaz di dalamnya, ya akramal khalqi maliman aludhubihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, ya akramal khalqi maliman aludhubihi, kepada siapa lagi aludhu kami berlindung, kepada siapa lagi aludhu aku berlindung siwaka, selain kepada engkau wahai Rasul. Inda hululil hadithil amimi, ketika terjadi musibah besar yang menimpa kami. Ada lagi sebutan di sana, katanya ya wa inna min judika dunya wa darataha wa inna min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasul, wa inna min judika dunya wa darataha, adalah dunia dan akhiratnya milikmu. Dunia dan madunya, ini dunia dan akhiratnya milikmu. Wa inna min ulumika, dan di antara ilmu-ilmumu wahai Rasul, ilmu lauhi wal qalami, adalah ilmu qalam, ilmu lauhil mahfuz, yakni ngerti masalah takdir. Ini tahu isi lauhil mahfuz, yakni tahu ghaib. Ini sanjungan yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan sekarang. Itu di antara bentuk-bentuk tawasul yang orang-orang musyrikin meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka itu tidak menciptakan, menghidupkan, mematikan, namun meyakini bahwa sembahan itu adalah sebagai wasilah, perantara atau pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin yang ketiga ya kawan. Berkata mu'alif rahimahullah, min fawaid at-takrir Allah taala li tauhid ar-rububiyah, di antara faedah penetapan Allah taala yakni di dalam Quran terhadap tauhid rububiyah, yakni apa faedahnya Allah menetapkan tauhid rububiyah. Bukankah telah dibahas bahwa orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, Abu Jahal dan yang lainnya, bukankah mengakui, menetapkan, mengimani, meyakini adanya tauhid rububiyah? Jawabannya na'am. Lalu apa faedahnya Allah menetapkan lagi? Kenapa tidak tauhid yang pokok saja, yaitu tauhid uluhiyah saja misalnya? Kenapa? Apa alasannya? Nah, di sini dibahas oleh mu'alif rahimahullah. Wa inna ma qarara Allah Ta'ala hadha at-tauhid li itsbatihi wa ta'kidihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala qarara menetapkan tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, yakni tauhid rububiyah ini apa? Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta, menguasai, mengatur alam semesta, makhluknya. Kenapa Allah tetapkan dalam Quran? Pertama, li isbatihi wa tauqidihi, ya, untuk menetapkan dan menguatkannya. Untuk menetapkan dan menguatkannya terhadap tauhid uluhiyah. Walil istidlali bihi, dan untuk sebagai pendalilan dengan tauhid rububiyah itu, ala wujubit tauhidi fil uluhiyah, atas wajibnya terhadap tauhid uluhiyah. Nah, jadi Allah menetapkan di dalam Quran adanya tauhid rububiyah banyak sekali, yakni tentang Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Orang-orang musyrik pun meyakini akan hal ini. Nah, kenapa Allah ulang-ulang dalam Quran seperti ini? Ini tujuannya dalam rangka untuk apa? Untuk hujjah intinya, untuk dalil bahwa
kalau kalian menetapkan tauhid rububiyah, kenapa kalian tidak menetapkan dalam uluhiyah? Kalau kalian yakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan, kenapa kalian tidak beribadah kepada yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian? Ya kan? Aneh bin ajaib secara akal pun. Orang kerja di si A, kerja di si A, ya. Tapi dia minta gaji di si B misalnya, atau dia bekerja di si A misalnya, meyakini si apa namanya? Si A yang memberi rezeki, memberi gaji, tapi dia malah kerja di si B. Nah, ini kan kekeliruan. Secara akal pun demikian. Oleh karena itu, id anna tauhid ar-rububiyyah, karena bahwa tauhid rububiyyah itu kata Syekh yastalzimu berkonsekuensi atau mengharuskan an la yu'bada illallah. Karena tauhid rububiyyah itu mengharuskan bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yani tauhid rububiyyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Saya ulangi, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah mengandung, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Saya ulangi, kalau tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Orang kalau mengaku Allah itu pencipta, berarti mengharuskan dia untuk nyembah Allah. Nah sekarang, kalau orang sudah nyembah Allah, kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, itu pasti orang itu, pasti dia sudah bertauhid rububiyah pastinya. Oleh karena itu kita sebut, kita ulangi, anna tauhida rububiyah yastalzimu bitauhidi al-uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah, apa? Mengandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Baik, mana dalil dari Quran bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah? Yani orang menyembah, beribadah itu harus kepada zat yang telah menciptakan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 21. Mu'alif mengatakan di sini, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi, perhatikan lafaz u'budu rabbakum, dua ini saja sudah, yang lain enggak usah dilihat dulu, ayat yang lain enggak usah dilihat, wes perhatikan lafaz u'budu rabbakum, wahai manusia. Dan ini Al-Baqarah 21 ini jamaah sekalian, inilah ayat pertama kali di dalam mushaf Al-Qur'an adanya perintah. Jadi mushaf Al-Quran kalau kita baca, kita buka dari Al-Fatihah, terus kita baca sampai ayat ini nih, tidak ada yang namanya perintah. Tidak ada. Baru ada perintah itu dalam Al-Baqarah 21. Sebelumnya dari mulai Al-Baqarah 20 sampai ke bawah, sampai ke Al-Fatihah ayat 1, itu tidak ada perintah. Ternyata perintah-perintah itu di Al-Baqarah 21. Coba kalau dibuka Al-Quran, baru kita dapati adanya perintah di Al-Baqarah 21 ini. Allah memerintahkan juga bukan kepada manusia tertentu, tapi seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Yang mana Allah sebelumnya di awal-awal Al-Baqarah menyebutkan manusia itu berapa golongan? Tiga saja. Pertama mukminin, kedua kafirin, ketiga munafikin. Nah semua orang yang tiga ini, itu Allah suruh di ayat 21-nya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya. Apa kata Allah? Perhatikan di sini jemaah sekalian. U'budu rabbakum. Apa arti u'budu? Ibadahilah. Ya. Tauhidkanlah Allah dalam beribadah. Sembahlah Allah. Nah, siapa yang disembah ini? Di dalam ayat rabbakum, rabbakum ini rububiyah. Jadi kita diperintah nyembah itu ya kepada rububiyah. Artinya kita nyembah itu kepada Rabb yang telah menciptakan kita, menguasai, mengatur kita. Maka di sini ditegaskan lagi, alladzi khalaqakum. Rabb kalian, yakni Rabb yang dimaksud di sini rububiyah, dan u'budu ini uluhiyah. Maka kita ibadah harus kepada Rabb, bukan kepada selain Rabb. U'budu rabbakumul ladzi. Ya.
Apakah ada orang yang ibadah bukan kepada Rabb? Ya banyak justru melakukan kesyirikan. Dan mana syirik ini Allah disembah, selain Allah pun disembah. Ketika tanggal 10 bulan Zulhijjah, kaum muslimin menyembelih mengalirkan darah sapi dalam rangka pengagungan kepada Allah. Ini ibadah. Dan ini namanya tauhid. Namun kalau ada orang Islam yang tanggal 10 nyembelih sapi untuk Allah, lalu di tanggal 1 Syura nyembelih juga kerbau, kambing kendit, kambing hitam untuk Nyi Roro Kidul atau untuk penguasa, ini sama bentuk penyembelihannya pengagungan. Maka Allah diagungkan dengan sembelihan, lalu Nyi Roro Kidul pun diagungkan dengan sembelihan. Ini namanya syirik. Dan dosa syirik ini yang pengundang khas, ya, tsunami, gempa dan semisalnya. Sebagaimana terjadi barusan. Jadi kita harus sadari, kita akui, bahkan haram hukumnya. Kalau ada orang Islam merasa aman dari makar, dari azab, dari siksa Allah. Jangan sampai orang Pasuruan mengatakan, ah itu kan di Sulawesi, kita Pasuruan, tenang saja bay, tenang saja bro katanya. Itu haram ya, dosa besar. Allah mengatakan apa? Yurikhawazakumullah. Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri merasa aman? An yatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri merasa aman datangnya ba'suna, azab kami, siksa kami, datangnya gempa tsunami, merasa aman pada waktu malam saat mereka sedang tidur? Au amin ahlul qura, atau ahlul qura penduduk negeri merasa aman? An yatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun, datangnya siang saat mereka sedang main-main, bisa tiba-tiba gempa jemaah. Mau sholat maghrib tiba-tiba goncang bumi ini, lalu tsunami 20-30 meter di atas permukaan bumi menelan, menghancurkan, luluh lantakan. Merasa amankah kita? Maka kata Allah, wala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun, dan tidak ada merasa yang aman dari murka Allah, dari hukuman Allah, kecil orang-orang yang merugi, orang-orang zalim, orang-orang kafir. Jadi penduduk Surabaya, Pasuruan merasa aman tidak adanya gempa nanti, maka ini termasuk dosa besar. Artinya tidak peduli dengan maksiat-maksiat yang mengundang dosa, yang mengundang azab. Apalagi jemaah yang namanya apa, dosa spesial pengundang gempa itu ada. Disebutkan dalam hadis Bukhari, saya kunu fi ummati maskhun wa khasfun wa qadhfun, akan ada di tengah-tengah umatku, kata Nabi, akan terjadi di tengah-tengah umatku khasfun, penenggelaman. Khasfun itu yakni penenggelaman ke dasar bumi, ya. Kemudian wa maskhun yakni pengkutukan, dikutuk. Wa qadfun, dan hujan batu diturunkan dari langit. Mata yakunu dzalik, para sahabat tanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, idza dhaharatil qiyani wa dhaharatil ma'azi wa syribatil khamr. Jika merajalela, dhaharat itu yakni terang-terangan, ya, para bidu wanita menyanyi terang-terangan, kemudian alat-alat musik dan khamr sudah diminum secara bebas. Nah, berarti di antara dosa-dosa pengundang gempa adalah penyanyi bidu wanita. Yang ini musibahnya kaum muslimin sudah mendarah daging jemaah, sulit membuangnya. Bahkan ada yang sujud syukur saat menang kontes dangdut karena tidak pahamnya kalau itu dosa. Sebenarnya mungkin orang berbuat dosa bersujud syukur, tidak mungkin, mustahil. Ada orang misalnya mencuri dan sukses mencuri, lalu dia sujud syukur, ya Allah alhamdulillah saya sukses mencuri ya Allah. Tidak ada orang yang menang judi, ya misalnya joker balak 6 masuk dapat misalnya 1 juta sujud syukur, ada tidak? Tidak ada jemaah. Maka enggak boleh sujud syukur dalam hal seperti itu. Namun banyak yang melakukan karena tidak paham kalau itu dosa. Bahkan ada yang orang yang telah mengajarkan salah satu ilmu di antara ilmu musik itu, ada yang bersyukur, terima kasih katanya, semoga menjadi pahala yang berlipat ganda, semoga menjadi pahala yang mengalir terus pahalanya katanya. Karena musik ini diajarkan lagi sampai 7 turunan. Itu dosa warisan, bukan pahala jariah. Ya, dosa jariah itu. Maka tobatnya susah penyanyi pemusik itu.
Karena itu sudah kadung dikonsumsi. Coba bayangkan jemaah, suara dia disetel di mana? Mungkin enggak di masjidnya Allah? Tidak. Suara dia melantun di diskotik-diskotik. Begadang, jangan begadang. Di mana adanya coba? Di diskotik-diskotik, di warung kopi, di tempat pelacuran. Coba di tempat pelacuran, kalau ada orang yang sudah lewat, coba dengar apa yang melantun. Apakah ada di sana Murattal Masyarir Rasyid? Al-Fatihah Al-Baqarah? Tidak ada. Tempat yang hina. Itu sebagai hukuman di dunia sudah nampak, belum di akhirat. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian waqala ta'ala khalaqakum min nafsi wahida summa ja'ala minha zawjaha. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rububiyah itu mengharuskan adanya uluhiyah. Ini kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada zat yang telah menciptakan. Khalaqakum min nafsi wahida, kata Allah. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salasin dzalikumullahu. Perhatikan, rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrifun. Kita terjemahkan dulu. Khalaqakum min nafsi wahidah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari nafsi wahidah, dari satu jiwa, yakni dari Adam. Summa ja'ala minha zawjaha, lalu dijadikan daripada Adam ini istrinya, jadi diciptakan dari tulang rusuknya, itu Hawa. Lalu wa anzala lakum minal an'am, lalu Allah yang telah menurunkan bagi kalian itu berupa an'am as-samaniyah, yakni hewan, apa namanya, ternak, ya, yang berpasangan 8 ekor, atau 8 ekor yang berpasangan. Kata para ulama yang dimaksud yakni domba 2, ya, kambing 2, unta 2, kemudian sapi 2, berpasang-pasangan. Kemudian dia yang menjadikan kalian dari perut ibumu. Khal min, yakni yakhluqukum fi butuni ummahatikum, menciptakan kalian pada perut ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin, dari satu penciptaan ke penciptaan yang lain. Yani kita ini berevolusi di perut ibu dengan berbagai tingkatannya. Disebutkan di sini fi dhulumatin salasin, pada tiga kegelapan. Ya. Tiga kegelapan ini kata Al-Imam Ibnu Jarir Tabari, membawakan perkataan Ibnu Abbas, fi dhulumatin salasin, yakni fi dhulumat fi batni ummi, perut ibu. Yani ada tiga lapis bayi itu jemaah, dilapisi tiga dinding, dan berarti berada di tiga kegelapan itu. Pertama dindingnya perut ibu, yang kedua dinding rahim, dan yang ketiga al-mashimah. Ya, al-mashimah yakni dinding, apa namanya, plasenta kah, apa namanya, ari-ari, ya, seperti sejenis itulah. Ya. Nah, ini lalu juga Ikrimah mengatakan demikian. Al-batnu wal-rahim wal-mashimah, yang dimaksud tiga kegelapan. Disebutkan oleh para ulama medis, ya, bahwa janin dalam rahim itu melalui tiga kegelapan. Memang ada tiga lapisan, dinding perut, dinding rahim, dan nah, itu tadi ari-ari, yakni lapisan ari-ari. Ya, betul, plasenta, betul namanya itu. Taib. Ya usulah antum yang salah, kalau itu tidak apa-apa, keliru, tidak apa-apa, ini masalah dunia. Jadi plasenta, insyaAllah, ya. Taib. Nah, kemudian ikhwan bin jazakumullah, dari sini menunjukkan mana pendalilan kita. Di sini Allah mengatakan, dialah Allah yang menciptakan, ya, kita dari Adam, yang menciptakan kita di perut ibu kita, kemudian yang menciptakan juga, apa namanya, binatang, ya, binatang. Kemudian Allah mengatakan di akhir dari ayat ini, apa kata Allah SWT? Dzalikumullahu rabbukum. Ini dia segi pendalilannya. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah, gitu. Itulah Allah
itulah yang demikian itu adalah Allah. Ini uluhiyah, yakni zat yang berhak diibadahi. Dialah Allah. Siapa dia? Rabbukum, yang menciptakan kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian. Lahul mulku la ilaha illahuwa, dialah hanya milik Allah lah kerajaan yang la ilaha, tidak ada sesembahan. Setelah Allah menciptakan penciptaan, setelah Allah berfirman tentang penciptaan, Allah sebutkan apa? Sesembahan. Jadi antara penciptaan dan sesembahan ini harus berkaitan. La ilaha illahuwa, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Allah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu dipalingkan? Yang dipalingkan bagaimana maknanya? Yani kalian mengakui rububiyah Allah tapi enggak nyembah kepada Allah. Yani menyembah pula kepada selain Allah. Taib. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surat yang biasa kita baca, Quraisy, ayat 3-4, Allah mengatakan falya'budu, maka beribadahlah kalian kepada, maka menyembahlah kalian kepada, ini namanya uluhiyah. Kepada siapa? Robba. Nah, ini berarti rububiyah. Robba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Falya'budu robba, ini dia segi pendalilannya. Nah, sekarang apa kata mu'alif? Perhatikan penjelasan beliau. Fadzakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum wa raziquhum wa hadza mimma la yashuqquna fihi waja'ala dzalika hujjatan 'alaihim fi wujubi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah. Fadzakara ta'ala, maka Allah menyebutkan, yakni dalam ayat-ayat tadi, annahu wahdahu, bahwasanya dialah Allah satu-satunya, khaliquhum wa raziquhum, yang menciptakan, yang merizki, yang memberi rizki kepada mereka. Wa hadza mimma la yashuquna fihi, dan ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Taib. Lalu apa? Wa ja'ala dzalika, dan Allah jadikan yang semua itu, yakni Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, yang menciptakan, yakni tauhid rububiyah ini, Allah jadikan yang demikian itu hujjatan alaihim, sebagai hujjah atas mereka, atas mereka, yaitu fi wujubi ikhlasil ibadati lahu, yakni wajibnya memurnikan dalam ibadah hanya kepada Allah saja yang telah memberi rezeki, jangan kepada yang lain. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ya penjelasan yang poin ini, yakni kenapa Allah menetapkan dalam kitabnya banyak tentang rububiyah ini sebagai hujjah atas orang-orang musyrik yang mengakui rububiyah tapi mereka rusak, sesat dalam uluhiyah, yakni tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, Allah khairun amma yushrikun. Katakan Muhammad, segala puji hanya bagi Allah, wasalamun, dan keselamatan atas hamba-hamba, alladzina istafa, yang Allah telah memilihnya, yakni para nabi, para rasul. Maka para nabi, para rasul digelari, didoakan dengan alaihi as-salam, karena kata Allah, wasalamun ala ibadihi alladzina istafa. Lalu setelah itu apa kata Allah? Allah, Allah, apakah Allah khairun, lebih baik, ama yushrikun, atau apa yang mereka persekutukan dengan dia. Ini artinya apa namanya, bantahan Allah kepada mereka. Apakah Allah lebih baik yang telah memberi rezeki kepada kalian, atau yang kalian sekutukan dari sembahan-sembahan selain Allah? Jadi Allah itu pertanyaan, A-nya jadi dua, Allah, Allah, apakah Allah, cuma dibaca menjadi Allah. Maka kalau adzan itu A-nya panjang, hamzanya, maka salah. Apakah Allah maha besar? Ini seolah-olah ini kalimat kekufuran, kalimat yang menunjukkan tashkik, keraguan terhadap keagungan Allah. Enggak boleh. Adzan ya, jangan panjang A-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah Allah maha besar? Apakah Allah maha besar? Itu. Berarti kan kekufuran. Ada lagi yang barnya dipanjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gendang, Allah gendang. Itu susah juga, itu rusak juga artinya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adzan. Dan itu jangan terlalu meleok-leok, jangan dinyanyikan, dipanjangkan, dilambat-lambat.
adzan itu tidak seperti baca Quran adzan itu. Ya. Jadi apa namanya tidak dipanjangkan seperti panjang-panjang di dalam bacaan-bacaan Al-Quran, dilagamkan dan semisalnya. Kemudian, panjang sekali ini. Surah Naml dari ayat 59 sampai 60 berapa jemaah? 63. Ya, 63. Nah, kita baca selesaikan ini setelah adzan insyaallah sedikit lagi. Fadhal adzan dulu, setelah adzan dilanjut sedikit ya. Dan belum ini ada hadiah tak ini? Ya, mana Bapak? Hadiah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Akhwani fi din azakumullah. ثم قال المؤلف وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Kemudian mu'alif membawakan lagi ayat berikutnya, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله balhum qaumun ya'dilun. Jadi antum garis bawahi a ilahun ma'allah. Yani di sini Allah seolah-olah mempertanyakan kepada orang musyrik, a ilahun ma'allah, gitu. Setelah Allah menciptakan penciptaan, setelah Allah menceritakan tentang penciptaan, amman khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit atau bumi, wa anzala lakum minas sama'i ma', yang telah menurunkan bagi kalian dari langit, dari langit yakni dari awan, dari atas hujan, air, fa'ambatna bihi, lalu kami menumbuhkan dengan air tersebut hadaik, kebun-kebun, dzata bahjah yang berpemandangan indah, makana lakum antun bitu syajaraha, yang kamu sekali-kali tidak mampu, kata Allah, menumbuhkan pohon-pohonnya. Nah, setelah Allah berbicara tentang penciptaan ini, lalu Allah tanya, a'ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan, apakah ada zat yang diibadahi selain Allah? Kenapa Allah tidak tanya saja apakah ada pencipta selain Allah? Allah tidak tanya itu karena ini sebagai hujjah atas mereka orang musyrik yang telah mengakui yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, namun dalam ibadah mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya selain Allah. Maka di sini a ilahun ma Allah balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka kata Allah kaum yang menyimpang, ya'dilun yang menyimpang dari kebenaran. Demikian pula dalam ayat selanjutnya mu'alif membawakan lagi firman Allah di surah Nahl An-Naml ayat 61-nya, aman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara, atau siapakah yang menjadikan bumi sebagai qararan, tempat berdiam, wa ja'ala khilalaha, dan yang Allah menjadikan di bumi ini khilalaha, ya di celah-celah bumi ini ada anhara, sungai-sungai, wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah azza wajalla menjadikan yakni di bumi tersebut rawasi, yakni gunung-gunung yang fungsinya untuk mengkokohkan bumi, wa ja'ala bainal bahraini hajizan, Allah menjadikan ya apa namanya antara di lautan itu dua laut, ya hajizan, pembatas, yakni ada satu pemisah antara dua laut, yang satu asin yang satu tidak, ya. Lalu a ilahun ma Allah, Allah tanya lagi apakah ada sesembahan selain Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Demikian pula di setelahnya Allah mengatakan amman yujibul muttara idza da'a, siapa yang memperkenankan, yang mengijabah, gitu, orang yang kesulitan idza da'a, ketika dia berdoa, wa yaksifus su, dan yang menyingkap, yakni yang melapangkan, yang melepaskan kesulitan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa yang telah menjadikan yakni kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Lalu Allah tanya lagi a ilahun ma Allah, a ilahun ma Allah qalilan ma tadzakkarun. Jadi diulang-ulang ini a ilahun ma'ala, a ilahun ma'allah, setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan di muka bumi. Intinya nanti di akhir
Apa kata mu'alif? Fa fi hadhil ayati kulliha. Maka di dalam ayat-ayat ini semuanya, antum catat, dari An-Naml 58 sampai 63. Ini sangat detail tentang masalah ini. Lalu kata mu'alif, fa fi hadhil ayati kulliha. Maka di dalam ayat-ayat ini semuanya, yunkiru ta'ala, Allah mengingkari, alal musyrikina, atas orang-orang musyrik, alladina yukirruna, yang mereka orang musyrik itu mengakui, meyakini, menetapkan, bi'anahu ta'ala wahdah, bahwa hanya Allah lah semata-mata, yang khaliku samawati war'ad, yang menciptakan langit dan bumi, wa'anahu wahdahu, dan hanya semata-mata Allah lah, yang nafi'ud daru, yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Orang musyrik menetapkan. Nah, namun kata Allah apa? Di dalam ayat, ilahun ma'allah. Yani kenapa kalian menyembah kepada selain aku, kata Allah. Maka di sini kata mu'alif, bi anna hadzal iqrar lam yanfa'hum. Maka keyakinan mereka, penetapan mereka orang musyrik terhadap tauhid rububiyah ini, lam yanfa'hum, tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Idja'alu ma'allahi ilahan akhar. Karena mereka menjadikan sesembahan peribadatan kepada selain Allah. Yad'unahu kama yad'unallah. Mereka menyeru kepada sesembahan-sembahan selain Allah sebagaimana mereka menyeru kepada Allah. Wahada. Perhatikan jemaah. Wahada ainut tanaqudi al-mukhalifi li syar'i wal-akhl. Maka ini adalah jelas-jelas kontradiksi, ya, al-mukhalifi, menyelisihi, li syar'i wal akal, terhadap syariat dan akal sehat. Ini yani secara syariat jelas batil, akal pun mengatakan aneh bin ajaib. Lah yang memberi rezeki Allah kok nyembahnya ke Nyirara Kidul? Yang menguasai laut selatan Allah lah kok malah dikasih sedekah? Padahal jemaah, jin itu tidak suka dia yang namanya pisang, yang namanya beras. Jin itu makanan pokoknya tulang. Tulang, makanan pokoknya. Kalaupun mau kasih tulang. Makanya tertipu ya kalau ada orang kesurupan, masuk jin ke tubuhnya. Lalu ayo keluar kamu. Keluar. Atas izin Allah keluar. Kata dia, saya mau keluar namun syarat. Minta apa? Minta Marlboro G Samsu. Itu bohong, kadzab itu. Itu inginnya atau antum itu nurut sama dia. Sehingga ia tergopoh-gopoh orang beri, kasih jizam samsu sebungkus. Setelah itu baru keluar. Dia tidak diapa-apakan jizam samsu. Tidak suka dia, cuma inginnya ditaati saja. Ya. Apalagi minta cerutu yang besar itu, cerutu yang baunya buminyan itu. Kadang minta yang aneh-aneh. Padahal dia tidak suka. Ya. Taib. إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة karena barang siapa yang mengesakan Allah pada seluruh dalam hal penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, maka fahakun an yufrada bijami'i ta'an wa itta'at, maka yang berhak bagi dia untuk mengesakan pula dalam seluruh ketaatan. Ya, kalau dalam hal penciptaan dia mengesakan Allah, juga harusnya mengesakan Allah dalam ketaatan. Walihada anqara ta'ala alaih. Oleh karena Allah mengingkari mereka dengan mengatakan, a'ilahun ma'allah. Apakah ada sembahan selain Allah? Walam yakul ta'ala, dan Allah tidak mengatakan, a'khalikun ma'allah. A'khalikun, apakah ada pencipta selain Allah? Kenapa Allah enggak tanya ada pencipta? Tapi yang tanya, apakah ada yang disembah selain Allah? Li'annahum la yunazi'una fihada. Karena orang-orang musyrik tidak menentang, tidak menyelisih dalam masalah penciptaan atau dalam masalah rububiyah. Ini yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, ada pembagian hadiah. Sebutkan jenis tawassul. Baik, fadal. Secara umum dulu, tawassul terbagi berapa? Dua. Tawassul terbagi berapa? Laba, sebutkan, wes, dua, sebutkan. Pertama, masyru'. Tawassul masyru'. Bukan bamazru', bukan, masyru'. Naam, fadal. Apa, parfum? Baik, fadal. Santri,
sebutkan perkataan Qatadah tentang wasilah yang termasuk yang termaktub dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Apa maksud wasilah dalam ayat seperti dikatakan oleh Qatadah? Bagi santri bahasa Arabnya dibaca, hadiahnya tiga. Nah, ini tiga-tiganya. Ya parfum, ya buku, ya ini. Fadol. Mana? Taib. Wal amali taqarrub ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Fadol. Taib. Kemudian sebutkan dua faedah saja tentang tauhid rububiyah yang dibahas oleh Syekh. Fadol. Pertama, semuanya orang muslim tidak mempermasalahkan tauhid rububiyah. Nah, satu. Yang kedua, bahwa semuanya tauhid rububiyah menetapkan tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka, penetapan Allah dalam Quran terhadap tauhid rububiyah tujuannya apa? Penetapan Allah dalam Quran tauhid rububiyah tujuannya apa? Untuk menguatkan tauhid rububiyah dan untuk hujah atas, memberi hujah atas orang-orang musyrik. Nah, fadhol ya akhi. Histol muslim. Nah, tayyib. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait sebutkan tawassul yang mamnu', sebutkan hukum, dua hukum tawassul yang mamnu', atau sebutkan tiga jenis tawassul yang masyru'. Ayolah, fadhol. Hah? La la la. Di sebelah sini dulu. Tadi apa? Mana? Tayyib, fadhol. Sebutkan tiga jenis tawassul masyru'. Pertama, tawassul dalam taib. Itu nomor dua sebenarnya. Taib, labas. Nomor satu, nomor dua. Dengan nama dan sifat Allah. Tiga. Hah? Hah? Dengan doanya orang. Hah, total. Total. Terakhir, terakhir. Siapa yang hafal doa yang dibaca oleh sahabat tadi? Allahumma as'aluka asmaul a'zham tadi. Hah, hafal, masya Allah. Fadol. Alman. Badi. Badi as-samawati. Nah, fadol. Sudah cukup. Apa lagi? Minta jodoh lagi, rezeki sudah. Tayyib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.